Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore pemirsa Purwakarta TV. Berjumpa lagi dengan saya Rafi Suluma. Kali ini kita berada di Masjid Agung Bayu Yusuf Kabupaten Purwakarta, yaitu mengenai kultum Ramadan. Dan kali ini saya bersama Bapak Ustadz Dudin Anwar Fauzi selaku Ketua DKM Masjid Agung Bayu Yusuf Purwakarta. Baik Pak Ustadz, sesuai dengan firman Allah bahwasanya buat puasa itu adalah agar kita menjadi takwa. Bagaimana sih ciri-ciri orang bertakwa menurut ayat Allah tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah para pemirsa Purwakarta di mana saja berada yang sudah beberapa karakteristik muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan versi surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Ada 5 karakter muttaqin atau seseorang berhasil puasanya pada bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah dia beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu bukan berarti tidak ada. Ghaib itu ada. Allah Subhanahu wa taala surga dan nerakanya Allah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang hasil puasanya pada bulan Ramadan itu berarti tertanam sifat murokok, perasaan yang berjalan. Jadi kalau seseorang sudah tertanam sifat murokok, perasaan yang berjawas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau berprofesi apapun akan menjadi seseorang yang akan selamat di dunia akhirat. Contoh, seorang petani dia tidak berani mengambil tanah orang lain meskipun dia sendiri. Seorang pedagang dia tidak berani mengurangi takaran dan timbangannya meskipun sedang makan dan timbangnya tengah malam dalam keadaan sibuk. Seorang bawahan tetap kerjanya. Ada pimpinan, tidak ada pimpinan, ada atasan, tidak ada atasan, ada komandan, tidak ada komandan. Kemudian yang keduanya para pemuda itu masalah dia senantiasa mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa mendirikan sholat. Sholat itu merupakan amalan manusia yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lainnya pun akan baik. Apabila sholatnya baik, amal yang lainnya pun akan baik. Jadi, orang yang bertakwa atau tanda orang yang bertakwa yang sukses berhasil puasanya pada bulan Ramadan dia sudah. Kemudian indikator yang ketiga, wamimma razaqnahum yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jadi Allah meminta itu juga semua tapi sebenarnya tempatnya sebenarnya berarti dengan seseorang kita rasakan di siang hari ketika kita berpuasa merasakan apa terjadi. Ingat ada saudara kita, ada teman kita, ada pamit kita yang merasakan lapar dan haus yang kita rasakan pada bulan Ramadan. Dan kita harus bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku ini lapar dan haus pada bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya tidak merasakan lapar dan haus. Itu pun hanya siangnya saja. Untuk
malamnya alhamdulillah Allah mengkaruniakan berbagai macam rezeki menjelang berbuka puasa saudara. Alhamdulillah kita diberikan rezeki untuk tahun ini. Tapi saudara kita, tetangga kita, kaum duafa atau miskin, dia merasakan laparan haus bukan hanya pada bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lainnya pun merasakan laparan haus. Bukan hanya siangnya saja, malamnya pun merasakan laparan haus. Maka hati kita tersentuh. Ia iman terhadap Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, terutama bagi kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an harus kita jadikan pedoman. Al-Qur'an yang hebatnya Al-Qur'an Al-Mutahaddab kira wa ta'ala bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka Allah akan balas 10 kebaikan. Kata Rasul, wa la aqulu alif lam min harfan wahidan. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfan, wa lamun harfan, wa mimun harfan. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana orang yang membaca Al-Qur'an itu terbata-bata, wayata'na, terbata-bata. Kata Rasul, orang yang membaca Al-Qur'an tidak lancar, terbata-bata, falahu ajrun al-'adzim. Kenapa dua kali? Sebab karena kita. Makanya orang yang biasanya pada bulan Ramadan biasanya biasa membaca, bukan hanya membaca tapi pikirkan kemudian diamalkan. Nah, kemudian yang terakhir sini, orang yang berkarakter, orang yang bertakwa dan sukses biasanya pada bulan Ramadan adalah wanita berkulit hitam yang digambarkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami menguji kami dan mereka akan bersaksi dengan apa yang orang yang menggunakan ada yang menggunakan orang yang menggunakan yang pasti dia seorang pemerintah. Para pemirsa di Purwakarta yang berbahagia yang dia akan menyesuaikan bukan saja dia berbagi kata kaki tapi tahu bahwa panggilan Ramadan itu salah satunya amalan yang penting itu
memberi apa memberi makan kepada orang yang berkurang itu salah apa kan salah satu ciri-ciri orang bertakwa atau namanya itu kultum Ramadan kali ini. Saya Rafi semua bersama Ustadz Beninan Rafauji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.